Kuala Pilah, berumur 36 tahun. Saya mengenali CEO Coffee ni baru 5 bulan. Pertama sekalinya saya cari CEO Coffee ni untuk bapa mentua saya yang stroke. Lepas tu dalam pada masa yang sama saya minum sendiri. Sebab walaupun umur 36 tahun, saya dah macam-macam simptom. Saya tangan kerap kebas. Memang tak boleh nak buat kerja. Memang suami saya yang akan pinkan tudung saya setiap pagi. Dia akan tolong kupikkan bawang untuk sarapan anak. Untuk sarapan anak, memang kalau saya menyapu pun memang akan terlepas. Jadi sambil untuk pak mentua saya, sambil untuk mak saya minum untuk diri sendiri. Sebab sejarah keluarga saya, arwah ayah memang ada kecil manis. Saya tak adalah dikatakan ada penyakit lagi. Tapi dah simptom tu dah mula. Saya minum 6 sachet saja, saya dah dapat kesannya. Saya berpeluh. Alhamdulillah sekarang saya tak mengalami kebas lagi. Iza Haji Dahlan daripada Jelas Baru. Jadi saya nak cerita apa ya? Okey, kenapa dari awal lagi sekarang kita tumpu kepada masalah kakak. Baru-baru ini kita tak nak pulang balik kepada dulu punya lah. Baru-baru ini apa yang terjadi dari awal jumpa doktor, apa doktor tunjuk, kenapa, apa nak perlu buat, lepas tu bagi tahu apa yang kamu makan sampai hari ini, berapa progres kakak? Saya mula-mula sakit dekat pongkok. Jadi saya ingat salah urat ke apa, saya urut lah. Lepas urut semua tak juga baik. Jadi saya last saya pergi jumpa doktor. Bila saya jumpa doktor, doktor buat MRI semua, X-ray. Doktor cakap saya ada masalah tulang belakang. Apa dia kata tu? Sleep disc. Jadi saya pergi hari Isnin, hari Rabu doktor dah suruh operation. Masa tu saya dah sakit. Saya kata okey lah. Tapi bila saya jumpa kawan, kawan cakap operation pun mungkin dia datang balik. Lepas tu saya telefon Robert. Saya kata saya kena ini sleep disc, saya nak buat apa, saya nak makan apa. Robert pun cakap I kena makan Gano I, Gano B, Vita King sebanyak 10 kotak. Jadi I kata yelah, I makan dulu try. Sekarang ni I tengah makan lah. Tapi I pun lupa berapa kotak pun dah lupa lah. I ingat Gano dah, Gano B, Gano I dah 3. Vita King dah 5 kot. Sakit pun daripada 10 dah kurang lah, 5 lah. Saya dah kurang sakit lah. Saya tengah dalam rawatan makan itu apa? Tengho lah. So okay. Kak, doktor kakak nak operate buat apa? Nak taruh skru ya? Ya, operate kata, doktor kata nak betulkan tulang tu, taruh skru bagi dia stabil balik. So sekarang saya panggil kak makan apa? Makan Gano. Mula-mula makan Gano B, Gano I, Vita King. Sekarang ni dah tukar balik Gano B dengan apa? Vita King dengan apa tu? Calcium. Satu hari makan berapa kali? Itu hari saya makan Gano I, Gano B, Vita King satu hari 3 kali. Sekarang ni saya dah makan itu Gano B, Vita King dengan apa tu tadi? Calcium. Calcium saya ambil. Sekarang ambil 10. Saya ambil 10. Vita King 2, Gano B 2. Okey, bagus. Satu hari 3 kali ya? Ya, satu hari 3 kali. Bagus. Okey, ini testimoni yang bagus ya. Kakak dulu tu sakit sampai menangis ya, tak boleh jalan. Iyalah, menangis lah. Tak boleh tahan sakit. Dari 10 tu paling sakit, sekarang kesakitan kakak sampai mana? Sampai 5 lah. Boleh tahan. Dulu tak boleh tahan. Okay. So akak tak akan pergi buat operation kan? I tak buat operation lah. I makan dulu bagi habis 10 kotak.
habiskan sepuluh. Ini kita punya gold diamond yang recommend. Kalau makan 10 kotak, you boleh nampaklah keadaan dia akan muncul, akan perubahan dia akan besar sekali lah. Okay, terima kasih. Arfain bin Rumai berumur dalam 53 tahun. Saya ada mengidap kencing manis, tapi tahap rendah lah. Saya kalau mengantuk sama sakit malam, kalau malam selalu kencing, sering selalu kencing lah, supaya 6 kali. Kemalam kencing. Berapa kali? 6 kali. 6 kali satu malam. 6 kali, 4 kali, 5 kali macam itulah. Yeah. 6 kali. Okay. Sejak saya minum ini, saya berkenalan dengan saudara saya K. Johan yang perkenalkan saya produk ni, produk CEO KP. Saya baru minum sekotak, saya dah dapat kesannya. Mengantuk, mengantuk siang sudah tak terus sangat sudah. Hasil kencing malam pun saya dah tak kencing kerap, sudah saya kencing hanya nak tidur saya pergi kencing, pagi subuh nak terbayang baru saya kencing, itu saja. Bagusnya. Saya rasa ubat ini, kopi ini sesuai untuk diminum, siapa-siapa yang berminat untuk minum. Okey, nama saya Abdul Bandit bin Omar, umur saya 68 tahun. Saya minum kopi sebab saya ada darah tinggi. Jadi untuk nak dapatkan keuntungan 12,200, kita mesti minum satu kotak untuk satu bulan. Dan dalam satu bulan tu, kita cari satu orang untuk minum satu kotak. Dalam lepas satu tahun, kita akan dapat RM12,280. Jadi macam kawan, kopi ini memang baik sebab dia datang daripada satu syarikat yang baik, yang mana menggunakan linzi yang number one from Taiwan. So apa lagi tuan-tuan, saya dah penyakit saya darah tinggi pun dah normal biasa. So marilah kita minum kopi CEO yang terbaik. Yang lain tu gunakan? Yang lain, lepas ni kita akan bagi contoh dengan menggunakan video. Jadi apabila kalau saudara-saudari tuan-tuan kalau nak tahu lebih lanjut, saya akan beritahulah macam mana video ni akan diberitahulah semua segala-segalanya tentang susu kopi CEO. The best. Yes. Alright. Terima kasih, Cik Malik. Aiman bin Atan, umur 69 tahun. Saya tanya. Sebenarnya apa yang Acik makan? Macam saya cakap tadi, Acik mata Acik dah okey. Ah, dah okey. So Acik sebenarnya bila Acik jumpa produk ni, apa yang sebenarnya boleh mata cerah ni? Acik dapat dia tu lah minum teh lucun. Tenucun. Patutnya Acik kena operasi kan? Patut operasi mata belah kanan. Tapi tandas makan itu lebih kurang dalam 3-4 kotak lah. Nah. Oh, minum tenucun tu makan. Sekarang mata Acik jangan? Boleh nampak. Boleh drive dulu tak boleh. Boleh membaca lah boleh. Yang tu dia punya. So sekarang ni Acik punya kesihatan jangan? Boleh, tak ada apa masalah. So minum kopi juga lah. Minum kopi juga, minum teh tu. Teh itulah. So sekarang ni mata Acik memang dah memang boleh memandu boleh mandu. Dulu tak boleh. Dulu kalau malam kita pandu memang kita bela api dah tutup, tunduk. Sekarang dah boleh. Okey. Saya nak tanya makcik, boleh tak makcik? Boleh tak saya rekod sikit? Kenapa? Pasal kau minum kau kopi ya. Ini student ni. Okey. Umur, nama? Nama Samiah Abdullah. Samiah Abdullah. Lepas dia Hasan. Umur 63 tahun. 65 tahun. 33 lah. Tak apalah. Okey. Sekali ni apa masalah Cik sebelum Cik jumpa kopi CEO? Masalah darah tinggi, kencing manis, kolesterol. Yang kata ada asma tu? Asma tak ada. Jadi dah kencing manis dah ada. So selepas minum kopi ni berapa bulan Cik nampak dia punya perubahan tu? Tapi kalau pergi klinik memang semua elok lah, semua tu. Bacaan darah dah tinggi semua dah elok.
Lepas tu kecik manis pun? Sama. Oh, alhamdulillah. Okey. So memang Acik amalkan setiap bulan minum kopi lah. Memang api tu terus beli je lah. Oh. So ni, Acik ni dia memang dia asal orang Sarawak. Dia pun sendiri pun cakap macam mana Cik? Dia Sarawak macam mana dia punya ni? Dekat Sarawak masa goreng pisang panai. So dia orang kat sana memang minum kopi memang tak kira kan? Tak kira. Dia memang beli. Terus masuk hati semua. Okeylah Cik, terima kasih. Saya tahu testimoni ni sebab kita nak share kepada orang lain supaya dia pun tahu bahawa benda kita ni bukannya benda tertipu. Kita cakap betul untuk kesihatan kan. Kesihatan, lepas tu kalau kita share dekat orang, kita dapat duit kan. Okeylah, terima kasih. Sahabat, saya nak promosi kopi CEO Kopi Yo saya permulaan minum kopi ni, saya pening kepala, saya letih dan lesu segala-galanya. Saya terang, saya minum juga. Sampai satu kotak, dua kotak, sampai tiga, saya nampak okey. Macam mana turun, darah tinggi tak ada, dan migraine kurang, dan segalanya lah dalam badan, dan berak pun akan okey juga, biasa. Jadi, saya teruskan sampai sekarang. Tapi tak tahulah yang lain penyakit apa, kan? Jadi permulaan kalau awak nak cuba boleh satu demi satu. Kalau tak tahan kena minum juga satu hari biasa tiga, sakit kuat kan. Jadi jadikan satu hari dua kali, pagi dan malam atau petang. Kalau tak tahan lah, harga tak mahal, satu kotak baru RM41, bukan Ali. Kalau Ali baru RM35. Tadi saya pakai ni dah selama hampir 2 bulan. Habis berapa kotaknya tak kira lah, tak kira lah. Sampai sekarang pun saya akan minum pagi sekali, malam nak tidur. Kalau lupa tak minum lah, esok minum lah. Tapi nampaknya saya cek doktor, yang sakit saya ada kanser tau. Saya ada kanser paru permulaan 2 bulan. Tapi saya dah cek, doktor kata okey, stop benda tu, tak ada apa-apa. Nampaknya nak buat operation tak jadi. Jadi saya yakin tu memang harus yakin lah. Kita makan sesuatu barang tu kena yakin. Jadi minum ni sampai sekarang saya alhamdulillah nampaknya okey, dan seterusnya lah saya jadi bisnes. Saya menyaga ni, saya bisnes, saya perkenalkan pada orang yang sakit lumpuh, sakit segalanya, strok dan pangkal rahim dan kanser segala tulang apa semua dan jantung dan apanya lah, kita akan mencuci dia, membuang toksin. Kita nak yakin sesuatu barang, tak boleh kita main, tak boleh lah. Baru pakai sikit dah cakap tak boleh. Tak terai sampai lama-lama maksudnya kan. Cuba, belum cuba, belum tahu. Dah cuba, baru awak akan tahu rasa daripada atas sampai bawah. Apa mana dia tu? Awak cuba sendiri dan terai. Okey, Assalamualaikum. Bye. Saya berasal dari Matungo Kudat. Dan umur saya lebih 50 tahun. Dan masalah saya sekarang, sebelum saya mengamal ini, saya jumpa dokter. Dokter Hasan, saya mengidapi darah tinggi, kencing manis, dan kolesterol. Jadi dokter bagi saya obat. Kemudian memang saya makanlah obat dari hospital sebelum saya jumpa produk ini. Jadi apabila saya sudah jumpa produk ini, CEO Coffee, jadi saya coba membeli satu kotak dan saya bercampur makanlah, tapi saya salang selilah. Jadi lepas 2 kotak saya sudah habis makan, dan ketiga sudah yang baru saya buka. Nah, sekarang saya punya darah tinggi, kolesterol, dan kencing manis, dia ada turun. Turun sudah. Mula-mula berapa dia sebelum kau guna? Sebelum kau guna itu, ini berapa kau punya tekanan darah? Sebelum saya mengamal ini, saya berjumpa dengan dokter, darah saya 200 tinggi dia. Dan kencing manis dengan kolesterol. Jadi, apabila saya tahu dan mendapat dari dokter saya tinggi darah, dan saya berjumpa ini Coffee CEO, saya beli dan coba minum dia. Sekarang okey sudah. Lepas saya mengamal ini, 3 kotak sudah sekarang saya minum.
Jadi itu tekanan darah sekarang berapa? Tekanan darah saya yang saya minum sekarang ini tinggal 140 dan tekanan 80. Di bawah 80. Wow. Nah, inilah CEO yang saya amalkan selama ini dan membantu darah tinggi saya kurang. Sungguh best. Okay. Dari Ampang, Assalamualaikum kepada yang Muslim. Okay, nama saya Suhaila Osman dari Ampang, Selangor. Okay, saya sebelum saya kena Shuang Hu ni, saya mengalami masalah selalu kerap demam, sakit kepala, sakit badan dan selalu disebabkan saya bekerja. Dan setiap bulan mesti saya akan ambil MC sebab saya ada migraine. Saya keep on demam. Ikira macam saya punya imunisasi tak kuat lah. Okay. Tapi sejak Syafi'i iaitu uncle saya memperkenalkan kopi ni sejak sejak tahun 2019. Okey, mula-mula kesan dia masa bulan pertama tu saya lagi sakit kepala, lagi migraine, then saya cakap adakah saya nak berhenti ataupun saya teruskan. Jadi my uncle cakap okey teruskan. Jadi kita teruskanlah. Bulan kedua dia progress dia sangat baik, iaitu bila kita minum kita dah start bertenaga dan kurang migraine dan dah start antibody kita dah start keep on okay. Bulan ketiga baru kita nampak hasil dia, iaitu sakit-sakit badan dah ada, period pain pun dah makin berkurangan, demam pun dah kurang, MC pun dah tak ambil banyak dah, dalam setahun adalah sekali dua. Itu pun disebabkan viral infection. Tapi bila rasa nak demam tu, tak jadi demam. Dia tak macam dulu, kalau nak demam tu dah tahu, dah confirm dah 7 hari demam. Okay. So saya tak ambil banyak. Saya just ambil minum kopi setiap pagi saja. Tapi itu pun dah nampak perubahan dia. Until now keep going minum kopi ni sampai sekarang dan telah melanggan kopi ni setiap bulan lah. Okay, itu saja. Baguslah. Kali tu memang tak ambil dah. Lepas minum kopi ni? Ya. Baru 4 botol. Ui, memang dah suruh habis. Ya. Ini memang hari-hari je minum kopi pun nak cakap apa. Memang hari-hari mesti buang. Senang. Ini tenaga macam mana? Tenaga memang okey. Tidur, 4:30 mesti sedar sendiri bangun. Itu bangun, jalan. Kalau tidak dulu terkebir-kebir, bangun malam. Badan masih betul sejak bila ni. Ya, macam tak tahulah nak cakap macam mana. Macam sedap lah. Tidak dulu ni sesuanya nak bangun subuh. Makan macam biasa lah, tapi boleh terasa tapi boleh bertahan. Dia boleh bertahan lah. Macam makan tengah hari tu makan macam lewat tu, macam kita kenyang. Makan tu macam lanjak ke depan sikit. Tu malam tu rasa kenyang, minum aja air ke apa macam mana dah. Okay. Tapi mau sihat je lah dah. Ya, itulah. Darah tinggi okey, kencing manis memang tak ada. Dah stop. Tak makan ubat dah. Kolesterol memang stop tu. Beranjak ah. Betul ke doktor cakap? Betul. Takkan sejak akak minum kopi ni doktor tu stop buat kolesterol? Kolesterol memang tak ambil dah. Lepas minum kopi ni? Ya. Baru 4 botol? Ui, memang dah stop habis. Ya. Alhamdulillah. Tu dia kata cuma jagalah makan kita tu lah. Mau jaga. Darah tinggi? Darah tinggi je. Sekarang makan darah tinggi je. Darah tinggi lah. Tapi dia reduce lah. Itu pun. Nah, satu hari sekali je. Sama ada pagi atau sebelum tidur. Makan minum dia. Sebelum minum makan ubat doktor tu, akak minum dia dulu.
Kau nak buat kerja dalam setengah jam atau sejam, baru makan ubat dia. Kopi-kopi segera ni memang tak usik langsung. Sejak yang ni lah, tapi memang tak minum. Beli ni pun. Ada yang dah 4 kotak masuk 5 lah dah. Oh, daripada tak minum susu tu kan? Ini yang boleh tiba. Lain segera-segera memang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tak boleh melok lah. Aku juga. Itu jumpa ni, okey. Nak kena ubat dia. Mungkin dah serasa Tuhan dah bagi jodoh. Bagi kita minum jodoh, kita sampai tu kita berdoa kan. Minta biarlah sekali penyakit apa ni. Amalnya itulah dalam jelah lah. Ini je lah. Yalah, ini je boleh minum. Assalamualaikum, saya Irna. Siapa yang boleh minum kopi CO ni? Semua orang. Sebab ia selamat. Semua orang tu siapa? Orang tua boleh. Orang yang muda boleh. Kanak-kanak pun boleh. Orang ibu mengandung pun boleh. Ibu yang tengah dalam pantang pun boleh. Orang yang tengah sakit teruk pun boleh. Kandungan dalam kopi CO ni terjamin selamat. Okay, saya sharekan sedikit tentang beberapa kebaikan kopi CO ni. Satu, bagus untuk orang yang mengalami diabetes. Dia dapat mengawal gula dalam darah. Okay, dia dapat mengawal kepekatan darah dan tekanan darah. Jadi untuk orang yang ada high blood pressure ataupun low blood pressure, sesuai juga untuk mengambil kopi CO ni. Yang selalu sakit kepala, migraine, wajib ambil kopi CO ni. Sekejap, lepas ni jangan ambil painkiller ataupun Panadol dah. Ambil kopi CO saja. Memang sangat mujarab. Ini saya sendiri yang boleh jamin sebab saya selama ni mengalami migraine. Tapi setelah saya amalkan kopi CO ni, migraine saya memang makin kurang. Dan kalau kena serangan migraine saya, saya just minum kopi. Kopi CO ni juga dapat menenangkan fikiran dan mengawal kemurungan. Jadi bagi siapa yang ada masalah stres, sesuai untuk mengambil kopi CO ni. Mengawal berat badan. Siapa yang rasa berat badan tu susah sangat nak turun, boleh ambil kopi CO ni. Siapa yang mengalami sembelit ataupun susah nak buang air besar, susah nak buang air kecil, boleh juga mengambil kopi CO ni. Dan untuk wanita yang selalu mengalami senggugut, senggugut tu sebenarnya tak normal ya. Jadi boleh mengambil kopi CO ni, lama-lama insya-Allah senggugut tu dah tak ada lagi. Ini saya nak mewakili kawan saya yang telah memberikan kopi CO kepada ibunya. Okey, ceritanya begini, pertengahan tahun ini ibunya umur lebih kurang 65 tahun telah dijangkiti COVID daripada saudara. Dia tak tahu dijangkiti. Jadi dia batuk-batuk sehingga dia perlu oksigen, jadi dimasukkan ke hospital. Okey, waktu itu anak dia telah tidak dibenarkan bekerja kerana dia kontak rapat. Jadi dia risau dan di rumahnya dia selalu amalkan kopi CO. Kemudian dia pun bagilah kopi CO kepada ibunya. Okey, dia tiap-tiap harilah apabila ibunya dimasuk ke hospital, disahkan stage 2 lah. Jadi ibunya batuklah tak berhenti. Kemudian sekali-sekala dia perlu oksigen. Jadi dia anaknya pun kais pagi makan pagilah, ikut harian, makan gaji harian. Jadi diberhentikan kerja dia sedihlah. Saya kata tak apa, yang penting selamatkan nyawa. Jadi dia minum kopi CO 3-in-1 tiap-tiap hari dibawa ke hospital. Dia serah kepada pengawal. Okey, jadi 4 hari berturut-turut panas-panas dia dia cakap dalam phone minta ibunya minum, perut kosong tiap-tiap hari. Okay, kemudian selepas 4 hari dia punya batuknya berhenti Jadi dia masih ditahan di hospital kerana dia masih positif. Kemudian ditahan di hospital selama 10 hari. Setelah dia pun amalkanlah kopi itu dia tanpa berhenti. Setiap pagi perut kosong dia minum. Sehingga hari ke 10 batuknya berhenti dah dan dia keluar. Masa tu saya pun
sibuklah, dia bagi tahu saya, saya recommend kopi tu. Jadi dia dekat pasar, dia jumpa saya, dia jerit kuat-kuat, hello. Saya ingat ibunya sudah ada sesuatu lah yang berlaku kan. Kita pun tak mahu fikir negatif kan. Selalunya orang kata orang tua kena COVID ni, dia antara akan hilang daripada, dia kata, wait, sekejap. Dia dengan apa ni, dia akan beritahu saya, ibu saya dah keluar hospital, lega saya. Okay? Jadi selepas 6 minggu, dia kena masuk hospital untuk buat pemeriksaan rapi, cek dia punya paru-paru, x-ray dan clear. Dan dia meminta saya lah mewakili dia dan ibunya merakamkan ribuan terima kasih kepada syarikat Song Ho. Berkali-kali dia rakam terima kasih kerana dia tidak ada Zoom phone dia. Jadi dia tidak boleh hadir malam ni. Jadi inilah. Kemudian tentang Okopi CEO juga, ya ini kawan saya jugalah. Dia ada masalah cirit-birit. Okay? Jadi dia minum kopi CEO, mula-mula ambil yang gula. Lepas tu dia kata tak sedap, dia ambil yang 3-in-1. Dia minum-minum, kotak yang ketiga, dia telefon saya. Saya terkejut juga. Ini kes-kes terkejut. Dia kata, rambut saya sudah tumbuh. Saya pun okay. Saya kata tahniahlah. Jadi saya sekali lagi mewakili kedua-dua rakan saya yang baru mengamalkan kopi CEO ni dalam masa yang dekat dapat apa menyelesaikan masalah kesihatan mereka. Sekian, terima kasih. So 13 tahun kak sebab stroke, memang lantak kat katil, nak bangun takut sebab takut jatuh kan? Takut jatuh lagi? Orang tak ada. Tak ada orang ke? Anak-anak semua tu kojok. Nak jaga diri pun susah? Susah. Pergi tandas semua nak orang dukung ke dulu? Kereta tolak ada. Kereta tolak adalah. So lepas minum kopi. Cuma, nak cakapnya. Tak apa. Mak, kita cakap saja macam biasa. Selepas minum kopi ni. Ha? Kopi ni. Hanya minum kopi saja mak sudah ada beza ya? Ada lah nampak. Macam mana beza dia? Mak jawablah mas. Dia mas boleh gerak. Mak jawab. Dia boleh bangun. Dia boleh duduk macam ni. Boleh goyang kaki dia. Dah boleh berdiri tapi kena dia sekejap-sekejap lah. Kita kena rasa dukung dia. Sebelum minum kopi, tangan tak boleh angkat naik macam ni ya? Tak boleh. Macam mana angkat naik macam mana? Sekarang boleh angkat? Ni yang sakit. Oh, dulu tak boleh angkat naik lah. Keras eh? Tak berani nak angkat naik. Oh. Lepas minum kopi berapa lama boleh angkat naik? Berapa kak? Memang tak ingat dah. Dalam 2 kotak lah. Lepas tu campur dengan cendawan merah lah. Cendawan merah lah, linzi. Dia boleh bersila, dia boleh menunjuk kaki macam ni. Dulu tak boleh macam ni. Kenapa? Tak boleh macam ni duduklah. Duduk pun tak boleh. Tak boleh. Sila tak boleh. Tak boleh. Oh. Sekarang dia bangun tidur sendiri boleh kan? Dia menyensok, tu means apa daripada sana kan? Dia boleh lah. Oh, dari situ dia tidur dia boleh mari sini duduk sendirilah. Entah daripada sini nanti dia boleh tidur balik. Dulu langsung tak boleh. Tak boleh. Nak orang dukunglah. Nak orang dukunglah. So sekarang sudah berapa lama minum kopi ni? Agak-agak. 3-4 bulan lah. Sudah ada macam ni kebaikan lah. Bagus lah. Oh, berani keluar rumah jugalah. Pergi jalan-jalan lah. Belum lagi. Oh. Tapi bila kita bawa dia duduk kursi roda. Dia boleh tahan lama kat luar. Selalu dia penat kan. Oh, selalu kalau kat luar dia tak boleh tahan lama. Nak cepat-cepat nak balik. Cepat-cepat. Selera makan okey tak sekarang? Okey. Dulu? Dulu kurang lah. Kuranglah selera, memang tak ada selera. Sekarang malam pun mau makan. Oh, malam pun mau makan. Oh, bagus. Nampak segar muka. Ceria lah. Jangan malu lah makcik. Ini boleh tolong banyak orang. Sebab kenapa saya recording ni, ada orang kat Johor, sebab dengar kakak cerita. Ada orang kat Ipoh, dengar cerita kakak.
dia nak tahu lebih tentang kakak. So sekarang kakak makan apa sampai hari ni? Minum kopi lagi apa? Lagi apa? Minum kopi sajalah. Minum kopi. Cendawan merah. Tunjuk sikit, tunjuk sikit boleh. Oh, lagi satu bakat. Sudah habis. Oh, okey okey. Satu set. Itu Poland lah. Linzer sama Poland lah makan ni. Jadi okay. Letakkan kopi. Okey, letakkan kopi satu cawan? Dua biji. Berapa kali satu hari? Ada sekali. Oh, sekali saja. Sekali satu hari. Okey, setiap hari satu kali saja. Sudah dapat ubahan macam ni. Bagus. Yang kapsul tu 5 biji. 5 biji. Pada bulan 11, to be exact, 18 hari bulan 11 tahun 2018, tahun lepas ya. Pada ketika itu saya ada sedikit masalah kesihatan, di mana doktor mengesahkan dari 2002 lagi saya mempunyai, saya mengidap fatty liver ataupun hati berlemak grade 3. Rupanya hati berlemak pun ada grade ya, doktor bagi saya grade 3. Dan dia juga warning saya untuk berwaspada sebab sekiranya naik pergi grade 4, hati saya dia equivalent dengan cancer tahap 4. Itu yang doktor beritahu saya. Jadi bila saya diperkenalkan dengan CEO Coffee dengan testimoni daripada kawan-kawan, saya fikir apa salah kalau saya try Coffee ini dan cuba memperbaiki kesihatan saya. Selain daripada fatty liver, saya juga ada dengan umur kan, kita punya tinggi darah pun sudah mulai naik. Di mana tekanan darah saya juga sudah mencapai 150, 93 di bawah. Dan doktor sudah push saya untuk makan, dia sebut filonipin lah, ubat untuk high blood pressure. Lepas tu saya tanya doktor, kalau saya makan sekarang, saya kena terus makan sampai mati. So, kasih can dulu doktor. Okay, dan terima kasih kepada apply saya, Cik Jimmy, kerana memperkenalkan saya kepada CEO Coffee ini. Dari 18 hari bulan 11 tu, saya terus mengamalkan minum. Saya cuma minum secawan CEO Coffee. 4-in-1 ya, bukan 3-in-1. Saya suka yang sedap sikit. Okay. Saya minum yang 4-in-1 yang ada gula, satu paket setiap pagi. Okay. Mula-mula memang saya mengalami sedikit krisis di mana saya rasa pening. Okay. Saya rasa mula-mula saya pening-pening lalat dan oleh kerana sudah dibagitahu dari awal, saya teruskan juga dan saya minum banyak air. Selepas rasanya 2-3 hari saja, krisis hilang. Dan saya mula suka minum CEO Coffee and then saya tambah. Okay? Saya tambah dan apa yang mengejutkan saya selepas 2 bulan oleh kerana hati saya berlemak tu, doktor memang saya review setiap tahun bulan Januari ya. Saya akan scan di Queen 1 untuk liver saya, dia akan buat ultrasound dan doktor bagi tahu saya punya ultrasound result pada bulan Januari tahun lepas dengan cuma minum CEO Coffee selama 2 bulan ya. Purely CEO Coffee ya, tiada campur Lingzi, tiada campur apa. Saya punya fatty liver sudah turun pergi grade 1 saja. Saya ambil, saya jadi member, saya ambil satu kotak kopi tu tanpa memberitahu keluarga saya kebaikan semua tu. Saya bagi dia orang minum, bagi mak saya minum, kakak saya minum. Tapi alhamdulillah efek dia, mak saya minum pun satu sachet saja. Mak saya dia bertenaga dia macam mak saya kata bertenaga, lepas tu selalu dia ngadu sakit lutut. Mak saya suruh ke kebun, nak menanam semua kebun, banyak duduk, bangun. Lepas tu mak saya kata bila dah minum kopi tu, bila dia duduk bangun tu dia okey, dia tak pernah sakit dah. Dari situ bila seterusnya dia konsum, dia mak saya yang cakap, mak saya yang cakap sendiri, saya tak cakap apa-apa pun, berat dia semakin lawas, semakin sihat. Lepas tu berita terbaru, semalam mak saya ke klinik untuk cek apa, kecil manis, darah manis, kecil manis. Saya itulah daripada baca I9 first time turun jadi 5.5. Terima kasih.
testimoni ni, kawan saya dia sebenarnya dia macam ada gout tau. Dia gout, gout tangan dia macam dah jadi robot. Tapi nak dijadikan orang cakap cerita, hari makcik saya datang perkenalkan kopi CEO ni dan saya bagi dia minum, saya pun terkejut juga. Besok tu dia bercakap dengan saya, tangan dia boleh bergerak, dia minum 2 sencet je, tangan dia tu boleh bergerak. Dan lepas tu ada lagi satu, dia lupa nak cakap dengan saya, dia punya batu karang. Batu karang dia keluar. Itu testimoni yang saya nampak lah kebaikan pada kopi Lindsay dan nombor 2 dia pada isteri saya sendiri. Sebab isteri saya dia ada kencing manis dan darah tinggi. Dia nak naik tangga pun memang saya jadi tongkat dia. Selepas dia minum kopi, alhamdulillah dia boleh turun naik, turun naik tangga. Itulah yang saya nampak kebaikan kopi Benzin lah. Yang saya nampak kopi CEO ni. Saya Rosmiatun. Sebelumnya saya darah tinggi. Apa ini kan sakit, ada migrain. Saya minum kopi ini. Ini nih CEO kopi. Saya sudah minum 10 set. 10 isinya kan ada 20 set. Saya sudah minum 10 set. Rasanya kurang gitu. Alhamdulillah black person kurang. Biasanya suka sakit kepala, tak sakit lagi. Biasanya suka minum Panadol, tak minum lagi. Sudah habis satu box. Darah tinggi saya normal. Sebelumnya darah tinggi saya 149, sekarang udah normal. Sudah minum satu box darah tinggi saya normal 120, normal. Terus kan kaki saya sakit, mau duduk di kursi aja sakit, mau sembahyang ruku, saya kan muslim, sakit. Tapi setelah minum kopi CEO, alhamdulillah kaki saya boleh duduk ke bawah, boleh ruku gitu, ruku sembahyang tak sakit. Terus saya pun ada energi kuat gitu, ada macam happy. Minum kopi ini happy. Biasanya saya suka sakit kepala, sedikit emosi gitu, emosi, tapi sekarang happy. Terus saya sudah minum satu box. Badan saya itu dulu tuh 63, jadi 61. Habis saya minum 4 box, sekarang saya 59. 4 kilo saya turun. 4 kilo turun, sekarang saya total badan saya sekarang sehat, tak sakit kepala, tak sakit darah tinggi. Saya sekarang kurus, happy. Minum ini, thank you CEO, I love you CEO. Saya sekarang happy. Dan saya tak mengambil ubat-ubatan lagi. Kalau tak tu, sebelum saya kenal CEO Coffee ni, saya kerap makan painkiller, ubat tahan sakit paling banyak. Sampai kaki saya bengkak, pinggang saya selalu sakit. Sekarang alhamdulillah sangat-sangat. Dan yang paling penting, Mbak kata Puan Salawati, masuk pakcik, duit. Sekarang badan sehat, duit pun masuk, alhamdulillah. Itu sajalah perkongsian saya. Okey, terima kasih. Ini dia buat. Saya punya kaki mula-mula dah elok macam ni. Bila saya minum kopi ni, dia dah mula balik. Dia tekan sampai pecah-pecah kaki saya, kulit saya. Dia berair. Bila berair, bengkak. 4 hari, 5 hari saya tak boleh jalan. Inilah kesannya kencing manis. Sedara, kalau ada kencing manis, saya suruhkan jangan sayang duit. Kita nak kesihatan, okey? Siapa tak nak kencing manis, ada. Siapa nak kencing manis, tanggung sendirilah. Sebab apa, saya dah mengalami. Dulu saya kerja, badan saya penat.
Bila saya dah minum kopi ni, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tolong saya, alhamdulillah. Apa buat kerja saya pun, saya tak penat lagi. Okey. Lepas tu, minum kopi ni lah yang saya dapat sehatkan. Kemana apa saya buat, dia punya fungsi tindak balas dia memang mengejutkan. Ingatlah tuan-tuan, kalau nak sehat, buatlah. Masuklah ahli. Duit kita boleh cari. Okey? Kesehatan siapa nak kasih? Ya. Kalau kita sendiri tak buat? Ya. Betul tak? Betul. Ini dia. Masuklah hari, minumlah kopi ni yang terbaik di dunia. Sebab apa? Saya dah mengalami kopi ni yang terbaik di dunia. Yeay. Wow. Inilah dia. Bila ada semangat sini, kita pun sehat sesama. Bukan saya seorang nak sehat. Dia selalu nak sehat tak? Ya. Ini yang saya nak. Alhamdulillah. Ini terima kasih. Sekian ucapan saya. Terima kasih. Terima kasih. Okay, assalamualaikum. Okay, selamat malam semua. Okay. Jadi hari ini saya Farima Mansur. Yeah, ini berkongsi ya macam mana saya menggunakan Lazy dan kopi CEO yang sangat hebat ini untuk menangani masalah asma. Okay. Saya menghadapi masalah ini bermula daripada 2 tahun. Dan saya pernah makan Lazy pada tahun 1995. Beli daripada uncle saya yang menggunakan juga Lazy ni. Dia lah jadi ahli dan dia ajar kita orang join. Okay, jadi dah lama saya tak dengar pasal Lazy ni. Dan one day suami saya kenalkan balik tentang kopi. Saya memang bukan peminum kopi. Okay. Terus sekarang saya katakan saya tak percaya dengan kebolehan kopi. Okay, jadi bila jiran saya seorang doktor, doktor di hospital salah, dia ambil kopi, saya macam tak indah lah. Sebab saya rasa saya tak ada apa-apa. Jadi lepas 2 hari, dia datang dan beli lagi. Jadi I was wondering, apa yang magic sangat dengan kopi ni? Okay, dan doktor tu berkongsi yang dia tak rasa letih. Okay, saya seorang guru duduk di Lavender, mengajar di PD, hari-hari ulang alik. Okay, jadi letih. Okay, jadi doktor ni cakap lepas dia minum kopi dia tak lagi letih. So saya berminat untuk cuba. Okay, mula-mula minum kopi, okay, saya tak suka yang manis. Tapi bila saya minum, memang yang manis sangat sedap. So bila saya sendiri keluar untuk beli, saya pilih yang tak manis. Okay, dulu saya gemuk. Okay, berat saya ialah 92 kilo. Saya masuk jog kurus, suami saya sokong. Dengan syarat saya mesti minum kopi, baru saya boleh masuk jog kurus. Itu adalah syarat suami saya. Jadi saya terpaksa minum kopi ni. Mula-mula saya minum satu secer saja sebab sangat terdekut. Saya punya favorite lah. Okay. Tapi lepas saya tahu tak ada gunanya, you tak sihat, tapi you paksa diri you. Paksa diri you, dan saya pun mula consume 2. Okay. Lepas dah minum 2, saya rasa pencernaan lebih mudah. Saya nak buang air besar. Saya selalu gastrik, saya selalu sakit perut, kembung. Salah makan kembung. Tapi dengan kopi ni, saya yakin saya tak ada masalah tu semua. Kalau lebih makan pun saya tak payah risau. Dia akan keluar dengan selamat dan betul. Okay. Jadi lama-kelamaan bila saya minum kopi, saya rasa saya punya pinggang sikit-sikit sudah lose lah. Mungkin baju semua sudah lose. Okay. Bila saya pergi jual kurus, saya tak kongsi sangat dengan orang. Ada orang cakap saya mau jual. So saya kongsi dekat Facebook. Okay, ada beberapa orang berpengaruh dan mereka pun join saya minum. Okay, lepas saya dah minum dan saya rasa sihat, dah ada duit sikit, boleh pergi beli handbag. Saya mula konsum Lazy. Mula-mula saya beli Lazy yang tak mahal sangat. Macam-macam, sangat slow. Jadi dah ada duit sikit, saya tahan beli handbag. Saya beli YK1. Wow. Okay. Jadi mula-mula saya mulakan larian saya. Saya nak sangat
tua, saya mula kelarian dengan 3 km. Okay, masa tu masih gemuk. Sekarang saya dah ada confidence, saya dah makan 1K1. Saya dah mula larian nak run 5 km. Wah. Wow. Memang sangat baik. Bila you boleh buat sesuatu yang hebat untuk diri you, untuk kesihatan you, untuk kebahagiaan rumah tangga. Jadi ya, saya dah rasa kehebatan kopi, kehebatan Lindsay. Anda apa tunggu lagi? Okay, lupakan handbag di tepi, bag semua tepi. Yang penting kesihatan kita. Okay, sama-sama kita makan Lindsay dan merasai kehebatan kopi. Hari-hari kena bawa dalam bag, bawa dalam kereta, pastikan ada stok. Okay, sebab kopi ni sangat hot, so kena ada standby. Nanti sudah habis, kena jauh pergi. Betul. Jadi sangat bagus, saya rasa sihat. Terima kasih. Dulu every month saya kena pergi hospital. Saya memang refer kepada pakar. Pakar saya dah ubah, dah pergi kepada pakar atas lagi sebab saya punya asma sangat teruk. Every month kena pergi 4 kali atau 2-3 kali untuk ambil nebulizer. Itu nebulizer tak jalan, dia injek you. Dia kata kalau tak berhenti juga, you kena masuk hospital. Saya tak nak. Saya memilih untuk minum kopi dan sihat. Okay? Jadi jangan takut. Mula-mula saya pun tak percaya. Bila saya sendiri mengalaminya, wah, ini macam tak buku. Okay, saya ada cikgu sain. Saya punya family semua kecil manis. Saya takut. Saya tengok semua orang kecil manis, darah tinggi, kolesterol. Ayah saya ialah penghidap kanser usus. So saya tak nak jadi macam ayah saya yang makan banyak sangat ubat untuk cure dia punya asma. Tapi akhirnya dia jadi kanser. So kenapa pilih untuk susah payah sedangkan dia boleh spend your money, beli Lindsay, beli kopi, hidup hebat. Yes. Okay, terima kasih. Dia datang serang saya, salah makan ke tak salah makan pun memang tahu dia datang. Jadi benda tu dah dalam badan saya dah, saya pantang ke tak pantang lah sampai. Jadi satu hari tu orang lama lah, siapa ni, Datuk Syahrudin, dia datang rumah saya kat sini. Dia bawa saya pergi ke Melaka. Saya terkejut tau, pasal dia tu memang, kita tahu dia memang sakit yang ketiga kan, Datuk Syahrudin ni. Lepas tu saya terkejut tengok dia sihat. Dia boleh bawa kereta dia pergi pun sampai Melaka, singgah sebuah. Lepas tu balik, jadi dia tak cakap apa tau. Dia cakap dia pernah kena kanser tak. Jadi dia kata dia ni macam dapat nyamuk yang kedua. Dia tak cakap dia makan apa lagi tau. Sampai di Melaka, dia bagi saya minum sangat jajah. Saya tengok dia makan asam pedas. Saya kau memang tak boleh asam pedas ni. Saya makan juga, kita makan dia tak. Makan, lepas tu balik tu dia bagi lagi, bagi sampai malam sampai subuh dia bagi lagi saya. Lepas tu dia punya indikasi je saya kena paling tu. Yang hari kedua, saya cerit. Dia buang panas dalam, saya call. Macam mana tu, saya macam ni tu. Makan lagi tu, minum lagi, jangan berhenti dia tadi. Kita dah lain macam masa tadi. Masuk hari yang ketiga, dia gaul tu datang maksimum dekat sini untuk saya ni. Dengan buku lagi, saya tak boleh nak berdiri, tak boleh ni. Jadi sampai saya buang lagi, saya buang lagi dalam, saya balik dekat katil. Saya siapkan satu balik untuk buang kecil. Saya tak boleh jalan. Ini kisah mana? Kita mini, saya tahu pula. Sampai tahu pun memang teruk. Jadi dia cakap, jangan berhenti, minum lagi. Dia bagi saya satu kotak. Tak cukup punya dia berhenti, dia poh ke rumah saya. Saya minum. Alhamdulillah dalam masa 2 minggu dia. Dalam masa 2 minggu, saya rasa benda tu makin kurang. Jadi saya, dia kata dia nak pergi SQ. Saya jumpa SQ. Jumpa dia kat sana. Jadi terus join lagi. Dia kata daripada beli tak jadi ahli, rugi baik jadi ahli kata. Dapat murah sikit kata. Jadi saya pun beli sampailah sekarang. Tapi dia punya satu sajalah saya nak pesan. Kalau ada orang tu minum kopi, dia punya healing message dia tak datang.
daripada yang high end lagi ubat kan. Tapi tengok darah kadang-kadang orang kena, macam saya kena. Tapi tahan je lah sekejap sakit itu. Memang sakit kalau gout memang memang tahu. Tapi sakit lain saya tak tahu lah, pasal saya dengar orang lain yang kena critical lagi sakit yang orang kata 50-50 kan. Boleh sihat, saya tak tahu lah macam mana dia punya sakit macam mana. Tapi saya punya sakit gout saya memang tak bersinggung. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya makan, saya tak makan kerang bakar lah hampir 10 tahun. Satu hari tu saya pergi ke rumah bini saya, saya kata saya rasa badan kita kena tahu kan, saya boleh makan saja. Saya order sebab tu kecil tu, saya makan seorang. Saya nak tengok, datang lagi tak? Tak datang, alhamdulillah. Tak datang. Tapi kopi jangan putus. Putus kopi. Aduh. Itu hari kan kopi tak ada stok kan? Aduh, susah hati juga. Nasib baik ada di aku. Itu nasib baik ada di aku. Yang aku ni stok tak ada pun sampai rumah. Alhamdulillah, sama kan. Setengah orang dia tanya tu, apa itu yang aku? Nanti dia kata takut kena ini semua-semua. Kalau kita buat COVID pun, COVID pun lecon juga. Tapi kan, sama juga. Saya nasib baik tu dia dapat dua kotak sebab kerana dia aku. Kalau tak kerana dia aku, saya rasa dia stok saya tu. Ini pun dah habis high snack, saya tengah pilih. Jadi, saya berani cakap lah, yang kopi ni memang sesuai dengan saya. Memang sesuai sebab saya boleh rasa badan saya daripada saya nak berjalan susah, tinggi lama tak boleh ni. Sekarang saya alhamdulillah boleh lah. Ya okey lah, walaupun ada sikit je lah, saya kena gaul lebih 10 tahun. Saya makan kopi, minum kopi ni baru 2 bulan, takkan tu elok kan. Makan mas, tapi saya boleh rasa badan saya makin lama makin elok. Terima kasih banyak. Dia ada koyak sikit, jadi mau tunggu sembuhlah. Sudah 4 tahun lah macam ni. 4 tahun sudah lah. So selepas kau sudah minumnya, apa kau punya rasa? Okay, sebelum saya minum ni, sebelum saya minum buang air kecil sama buang air besar, saya tidak langsung tidak dapat kontrol. Lepas minum untuk satu bulan lebih, lepas minum untuk satu bulan lebih, saya dapat kontrol lah. Saya dapat kontrol buang air kecil, buang air besar. Berapa lama sekarang minum? Sekarang mau masuk 2 bulan lah. 2 bulan sudah lah. Satu hari berapa piket? Dalam satu hari kadang saya ambil 3, kadang saya ambil 2 piket. Dan di dalam ada lingzi. Ada lingzi saya letak. Boleh tunjukkan. Saya letak 2 biji saja. Ambil ini lingzi dengan kopi. Iya, kopi. Saya lagi suka kopi yang ini lah. Tapi kau minum sekarang, kau minum kau kasih kawin lah. Iya, sekarang ada apa? Yang ada gula dengan tiada gula lah. Perbedaannya yang pertama kali selepas kita ambil ni, sebelum saya ambil ni, yang pertama kali apa dia punya kesan reaksi dia? First, saya punya kaki kiri. Kaki kiri saya ni sebelum ni apa dia sebelum ambil ni. Lingzi dengan Nikofi, dia bergegar, dia shaking kuat, sama apa, keras. Lepas ambil sejak, lepas sudah cuba kopi sama kena campur dengan 2 biji lingzi. Saya punya kaki dia tidak, saya sendiri terkejut lah, dia tidak bergegar. Macam selalunya, dia tidak bergegar. Dan bagi saya, dia terfikir boleh tahan. Lingzi memang baik. So, itulah firstnya reaksi dari kaki lah. Dia karen, lepas tu dia ada semut-semut. So, pas goyang pun tidak kuat lah. Ya. Dia langsung dia macam terus macam yang kalau kena bagi tuan bagi arahan, dia tidak goyang. So dia anulah, dia okeylah, dia tidak bergegar.
masa first ambil, masa first cuba. Kita masih ada review? Masih ada, 6 bulan satu kali. Macam mana kesan review? Apa dokter cakap? Untuk tahun ini, sepertinya berlima. Untuk tahun ini, kurang pasti lagi dia akan cakap apa. Bila cek saya nanti lepas sudah amal COVID ini, saya kurang pasti lah apa dia akan cakap. Tapi last kali review saya, dia cakap, saya bagi tahu lah yang ya saya punya apa? Tulang belakang. Bukan. Mau buang air kecil sama air besar, saya boleh sudah kontrol, saya boleh rasa tapi cuma sedikit saja. Mungkin kalau 100%, 10% mungkin lah, begitulah. Saya bagi tahu dorong macam itulah. Dululah. Ya dulu. Dan dorong pun dorong cakap, oh okay. Dorong tulis something, dorong cakap teruskan exercise apa itu semualah dorong cakap. Berapa bulan sudah join? Berapa bulan sudah mengambil? Dua bulan mau masuk. Dua bulan. Ya, ambil kopi ini dengan sila. Yang kopi mana satu? Yang tiada gula dengan tiada gula. Kopi yang tiada gula. Sekarang ni. Kedua-duanya. Saya try kedua-duanya sekali yang bergula. Yes. Dan tiada gula. Yes. Dan campur dengan lingzi. Yes. Ubat dokter masih makan kan? Ubat dokter still makan. Ya, masih makan. Sekarang boleh berdiri ya? Sekarang berdiri boleh. Okay. Di sebelah sekarang. Main kaki bergegar lah kan? Macam beginilah dia shaking macam tu. Sekarang. Sebelum ni pun ini testimoni baru ni. Dapat, ada apa lagi? Sebelum ni saya terlepas tangan saya sebelah lama-lama. Ya. Kau tidak boleh, maksudnya kau mesti ngopi yang kuat-kuat. Iya, saya mesti saya punya berat badan. Tidak boleh tampung. Anda saya punya tangan semua. Sekarang kau boleh berdiri. Sebelum masa amal ni pun apa? Masa amal ni kopi pun saya punya yang macam gitu-gitu. Mesti mau pegang. Sekejap. Sekarang satu tangan boleh pegang. Sekarang bukanlah saya boleh kawan. Boleh lepas satu tangan lah. Satu tangan saja lah. Yes. Tapi kalau saya punya kaki mulai macam mau bengkok, saya kena. Kena tarik lah. Kena tahan. Okay. Boleh lah. Ikut balik. Nur Fazlia Rashidi binti Muhammad Sami berusia 17 tahun. Saya menghidapi penyakit anemia dan kanser rahim sejak tahun 2017. Saya menerima rawatan di HTAA. Pil yang saya terima adalah 5 kotak dan memakannya selama 3 bulan. Selang 1 bulan saya pergi ke HTAA untuk menerima rawatan. Keadaan saya semasa saya menerima rawatan, saya lesu, letih dan pucat. Saya tidak dapat menghadiri diri ke sekolah. Selepas saya menjumpai CEO Kopi, keadaan saya semakin pulih. Saya mengamalkannya 2 paket satu hari selama 2 hari. Selepas itu, saya mencampurkan lingzi dalam minuman kopi saya. Keadaan saya semakin bertambah baik. Selang 1 minggu, saya telah menerima kesan daripada CEO Kopi dan Lindsay. Saya tidak dapat bangun daripada katil, keadaan saya teruk. Saya terlalu letih dan lesu. Ia menyebabkan saya merasa sukar untuk menghadiri diri ke sekolah. Selepas 1 minggu, kesan yang saya terima daripada CEO Kopi dan Lindsay, saya bertambah baik dan setiap petang saya pergi berjoging untuk mengaktifkan kesihatan tubuh badan saya.
Saya menerima rawatan dan untuk pergi buat medical check-up lagi sekali. Saya disahkan tidak mempunyai penyakit. Sebarang penyakit yang teruk, saya tiada. Nama kita yang dari mula, nama kita siapa? Bercerita sebelum kita ambil ni Lingzi, macam mana? Sebelum saya ambil ni Lingzi, langsung tidak boleh bergerak. Tidur di katil, tidak boleh bergerak. Mau orang tolong. Orang tolong kita, baru kita boleh bergerak. Sudah 4 bulan guna ini Lingzi, saya sudah boleh bergerak sendiri pakai tongkat. Boleh berkebun sudah di belakang rumah. Okay. Alhamdulillah, sampai sekarang. Sebelum tu, apa yang kita punya masalah yang sebelum kita mengambil tu kopi? Masalah dia yang masalah dia langsung tidak boleh bergerak. Berapa lama? Lebih kurang dalam 2 tahun gitulah. 2 tahun stroke. Stroke, tidak boleh bergerak. Kalau mau pergi mandi pun kena pakai sorong, pakai wheelchair. Sekarang tidak payah, pakai tongkat saja, berdiri sendiri pergi tandas. Apa yang sekarang ni, apa yang kita minum, apa yang kita ambil yang selama berapa bulan tu? Selama ni lah yang kena kasih kenal sama saya buat satu minum kopi Lingzi. Kopi Lingzi ni buat saya ada satu motivit dalam diri saya boleh bagus. Satu hari berapa minum? Itu dulu satu hari tiga paket. Yang mana satu? Yang tidak gula kah? Yang tidak gula. Tidak gula. Lepas tu, selepas satu, saya reply, tinggal 2 paket satu hari saja. 2 paket satu hari. Lepas kita minum kopi, kita ambil tu Yungken, ada ambil tu Lingzi Yungken ke tidak? Itu kapsul. Yang mana satu? Yang inilah. Yang jenis ini. Itu pun satu kotak saja. Saya baru minum satu kotak. Sekarang sampai berapa bulan sudah ambil? Lebih kurang bulan ke sudah 4 bulan lebih kurang gitulah. Satu hari berapa ambil berapa kapsul? Satu hari 2 kapsul saja. 2 kapsul saja. Wah. 2 kapsul. Tapi banyak perubahan dia, memang banyak perubahan. Saya sendiri pun, saya rasa sendiri memang banyak perubahan. Dulu pergi depan rumah ni pun tidak dapat. Pakai sorong, pakai wheelchair, kena sorong pergi luar. Sekarang pergi hospital, terapi ini sendiri, pakai tongkat, jalan pergi naik kereta sendiri. Kaki kita coba boleh kasih gerak sedikit? Boleh sudah, sekarang lah boleh sedang kata-kata. Sekarang boleh berdiri sendiri, tanpa ada bantuan orang lain. Kalau dulu karena sorong pakai wheelchair, sekarang pakai tongkat sendiri boleh jalan. Oke. Kalau sekarang ni boleh langkah sudah. Boleh angkat langkah. Kalau dulu tarik saya dulu. Kalau jalan kan macam ni. Tarik saya. Sekarang tidak payah tarik langkah. Boleh. Baru 4 bulan. Okey. Kalau dulu kalau sudah jumpa macam ini, susah sudah tu jalan. Kalau ada begini saja susah. Enggak pasal itu kaki tarik kan? Jalan tarik begini. Ya. Sekarang kah? Boleh. Langkah sampai luar pun boleh. Okey. Boleh. Okay. Terima kasih. Boleh sudah. Tidaklah 100%, tapi orang cakap boleh sudah. Ya, tapi memang ada peluang untuk kamu sembuh. Tidak mengharapkan terlampau 100% bantuan orang lain. Ya. Kita sudah boleh. Dulu pergi tandas pun pakai wheelchair, sorong. Sekarang saya sendiri pergi tandas sudah pakai mandi sendiri. Mandi sendiri boleh sudah.
duduk di kamar mandi sendiri. Boleh sudah. Masa kita review, masa kita buat appointment dengan dokter, apa dokter cakap kita punya kesehatan? Ini yang saya mau kasih cerita betul-betul. Saya duduk saja, dokter cakap 5E, kita punya darah, kolesterol, semua. 5E, jantung, semua oke. Buah pinggang, darah, kolesterol, semua oke. Semua itulah dia cakap 5E. Kita punya. Bagus, no? Cukup bagus. Ini apa? Ini besar sikit suara. Hello, nama saya Luis. Saya berasal daripada Ulu Sebawo Bintulu. Sebelum saya mengamalkan ini, berat badan saya 120 lebih. Selepas saya mengamalkan minum CEO kopi, satu kotak, dua paket satu kali makan. Dua kotak. Mengamalkan ini, saya punya berat badan 79. Dan sebelum ini saya kurang kencing, tapi sekarang saya minum ini, saya okey, sudah lega rasa. Sebelum ini, you satu hari kencing berapa kali? Oh? Sebelum ini saya kencing macam satu hari itu, satu kali lah. Lepas minum kopi? Lepas minum kopi ini saya kencing banyak lah, banyak kali. Okey, thank you. Ah. Okay. Lepas tu memang dah boleh minum lah walaupun tanpa gula. Kutuk sakit, tangan kebas-kebas. Lepas tu macam berat, macam selalu penat, lesu kan. Tu alhamdulillah lepas mengamal kopi ni, kebas kat tangan pun hilang, kutuk pun kurang lah sakit. Sekarang kerja naik tangga pun dah tak ada masalah lah. Boleh lah naik tangga, dulu memang susah lah naik tangga. Memang tak rasa penat, kerja pun macam semangat lah. Tak adalah macam dulu, balik kerja je memang terus tidur. Angin? Angin? Angin. Memang kerap pun. Dia macam kalau bangun tidur tu kan, kita memang buang rasa lega. Puas lah? Macam dia kena flush je. Memang berhatilah rasanya. Orang kena cubalah, memang kena cubalah. Sebab dia bukan sekadar sedap, tapi dia adalah sebagai rawatan juga. Itu yang best dia. Sepatutnya semua orang kena cuba. Cuba dulu lah. Jangan komen, cuba dulu. Saya minum memang cukup sedap. Sedap, memang sedap. Inilah untuk kopi yang paling sedap dekat dunia. Pasal dia memang sedap. Dia lagi pekat tu, seperti yang disyorkan untuk buat pakai kopi tiap ni cawan tu. Memang sebanyak tu memang dah cukup sedap. Taste dia tu, dia punya taste lemak dia tu kan. Memang sedap. Hasil kopi dia untuk orang yang penggemar kopi dia memang sedap lah. Kita memang tak nafikan lah. Ada semua kena cuba kopi dia sudah je. Luar biasa kopi dia. Lebih luar biasa kopi dia. Dia macam sedap tapi harum dia, saya nak cakap tak boleh lah. Memang dia luar biasa lah sikit. Nak cakap tak boleh. Anda perlu cuba kopi kita. Perlu cuba. Baru abang rasa nikmat dia, bau dia, aroma dia. Kena dia cuba. Tak cuba tak tahu. Tak cerita tak boleh. Memang dia luar biasa. Tapi rasa puas hati lah kopi. Rasa puas hati, memang puas hati. Sampai sekarang pun saya tak boleh lah minum kopi, memang minum malam macam hari alam pagi, tengah hari, malam, nak tidur, hari-hari kopi. Macam minum biasa. Sebelum ni, kalau kita tak jumpa kopi ni, banyak lah kita minum kopi kat luar. Tapi kopi kat luar pun tak nampak kesan sekali minum je. Sekali minum je lah kopi kat luar tu. Biasa-biasa je. Kopi ni memang... nak cakap payah. Kena test sendiri kan? Nak cakap payah lah, luar biasa. Itulah kopi. Tuan Sri, rasa kopi tu sedap ke tak? Semestinya lah. Tidak, takkan saya minum dah 8 bulan tiap-tiap hari. Kalau tak ada tu rasa gelisah. Ada satu benda yang kekurangan pada hari tu. Apa yang kurang kan? Rupanya tak minum kopi. Kelang kabut cari kopi nak minum. Itulah kelebihan kopi CEO Lingzi.